hobi banget ya yang namanya ngehina gitu ya. Hobi banget yang namanya nape kalau miskin. Nape? Seharusnya lo yang pada jadi orang kaya tuh, ya kan, bersyukur, bukan ngehina, ya kan? Segala tas KW dibahas, jam KW dibahas, semua dibahas. Kenapa? Hah? Kenapa rupanya kalau orang susah? Nggak mau berteman sama orang susah? Berarti lu yang susah. Lu nempel sama orang kaya, minta dibayarin sama orang kaya. Ya kan? Nah kita, biarin aja. Hidup kita mah padanya. Ah, gue masih ngegoreng tuh. Masih masak sendiri gue. Alhamdulillah, perut gue masih kenyang. Gue mau kemana-mana kagak perlu dibayarin orang, mau apa-apa juga kagak perlu nipu orang, ikan, ya, harap tenang saudara-saudara, ada yang cari uang lewat IG saudara-saudara. Hah, 15M aja gue hilang nggak apa-apa gitu kan? Hilang, bikin lagi. Bikin lagi ya, Hun Jin Dewi Persik. Emang nanem orang di IG gak capek? Sayang lo duitnya. Mendingan kan buat bayar rumah, cicilan yang lagi nunggak. Terus juga buat beli mobil kendaraan daripada pinjam-pinjam di om-om cocok kokok kelapa gading. Sampai kapan mau bayar orang buat hal-hal begituan? Dewi Persik mati satu tumbuh lagi. Hai kakak, kita sudah lama kenal loh kak. Kata siapa kita baru kenal kak? Halo sahabat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perseteruan Ira Rizwana dengan Nikita Mirzani nampaknya terus memanas. Istri perwira polisi itu nampaknya tidak berhenti menyentil Nikita Mirzani dan bergabung dengan circle-circle yang menyerang Nikita Mirzani seperti Yolo Ine dan juga manajer dari Nakula Sadewa, dan kini yang terbaru adalah dengan Dewi Persik. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Wow Keren. Ira Rizwana mendadak pamer video Dewi Persik, musuh Nikita Mirzani. Ternyata besti. Ira Rizwana sempat mengunggah video Dewi Persik layaknya sahabat karib usai mempolisikan akun yang diduga pendukung Nikita Mirzani. Ira Rizwana juga sempat saling mention dengan Dewi Persik yang curhat soal kegiatan sehari-hari. Artis senior Ira Rizwana, istri perwira polisi ini dibuat geram oleh akun fake yang menyerang dirinya. Akun tersebut diduga meneror Ira terkait isu menyindir Nikita Mirzani. Bukan cuma diteror, Ira ngode kalau akun Instagramnya nyaris dibajak seseorang. Gemes dengan kelakuan akun fake itu, Ira akhirnya resmi melapor ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami baru saja membuat laporan polisi, kata pengacara Ira, Isang Nasruddin, terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3, Pasal 45 berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh klien kami, Ira Rizwana. Yang kami lakukan di sini laporan terhadap dua akun sekaligus, yang mana penghinaan dan pencemaran nama baiknya lebih terkesan kepada body shaming. Semoga laporan kami ditindaklanjuti. Namun meski melapor, Ira agaknya terus diteror akun fake itu.
ia sempat mengunggah ulang postingan akun fake yang terus menyindir dirinya. Bukan cuma itu, Ira juga menyentil sosok yang playing victim. Gak usah sok mau black campaign, gak usah play victim, kita udah paham, pakai akun bodong. Sebenarnya yang gak punya nyali itu siapa? Ujar istri perwira polisi itu. Panas-panas, gua boleh gua spill gak ya? Ntar deh, balik buka puasa di Kempinski. Gue bingung ya kenapa ya pakai akun bodong, hahaha, dikunci akunnya. Sebenarnya nggak punya nyali siapa dari awal ya. Ngelaporin orang tapi dipakai buat bukti malah story Sailor Moon. Lah katanya lakinya ngerti hukum. Yang menarik, Kempinski adalah salah satu nama hotel Jakarta yang jadi saksi bisu terkait Nikita. Dulunya ibu tiga anak itu ditangkap polisi atas dugaan prostitusi di Hotel Kempinski Jakarta Pusat pada 2015 silam. Meski begitu, Nikita belakangan mengklaim kalau ia tidak terbukti melakukan perbuatan asusila itu. Tak cuma itu, Ira juga sempat mengunggah video sosok artis yang sedang musuhan dengan Nikita, yakni Dewi Persik. Lewat Insta Story, Ira dan Devi saling mention akun masing-masing Mbak Besti. Namun keduanya tidak terlihat menyindir Nikita. Ira sekedar mengunggah ulang video DP yang sedang cerita soal kegiatannya. Dari sahur langsung ke pagi-pagi ambiar. Ini make up subuh. Nanti sore ada lagi acara. Alhamdulillah, kata DP. Berkibar ya say, puji Ira. Amin ya rabbal alamin. Berkat Allah Subhanahu wa taala kakak sayang, bukan berkat dukun, canda DP. Kakak, kita sudah lama kenal loh kak. Kata siapa kita baru kenal kak? Harap tenang saudara-saudara. Ada yang cari uang lewat IG saudara-saudara. Ah, 15 M aja gua hilang nggak apa-apa gitu kan? Hilang, bikin lagi. Bikin lagi ya, Hunjin Dewi Persik. Emang nanem orang di IG gak capek? Sayang lo duitnya. Mendingan kan buat bayar rumah, cicilan yang lagi nunggak. Terus juga buat beli mobil kendaraan daripada pinjam-pinjam di om-om cocok kokok kelapa gading. Sampai kapan mau bayar orang buat hal-hal begituan? Dewi Persik mati satu tumbuh lagi. Kenapa sih hobi banget ya yang namanya ngehina gitu ya? Hobi banget yang namanya kenapa kalau miskin? Kenapa? Seharusnya lo yang pada jadi orang kaya tuh, ya kan, bersyukur, bukan ngehina, ya kan? Segala tas KW dibahas, jam KW dibahas, semua dibahas. Kenapa? Hah? Kenapa rupanya kalau orang susah? Gak mau berteman sama orang susah? Berarti lu yang susah. Lu nempel sama orang kaya, kita dibayarin sama orang kaya. Iya kan? Nah kita, biarin aja. Hidup kita mah padanya. Nah, gue masih gak goreng tuh. Masih masak sendiri gue. Alhamdulillah, perut gue masih kenyang. Gue mau kemana-mana kagak perlu dibayarin orang, mau apa-apa juga kagak perlu